khas di sini. Kalian mungkin kenal aku dari TikTok. Di situ aku storytelling tentang true crime, misteri, pokoknya hal-hal yang aneh tapi nyata. Kayak gini, Disneyland yang disebut sebagai tempat paling bahagia di bumi sebenarnya menyimpan banyak rahasia kelam. Gini, akibat bos yang gak mau rugi, dua pekerja terpanggang hidup-hidup di dalam oven. Juga begini. Sebagai bentuk protes, seorang pria ngemodif bulldozer menjadi tank anti peluru dan ngegunain ini buat ngancurin sebuah kota. Tapi kalau ini pertama kalinya kalian lihat aku juga gak masalah. Siapapun kalian, viewers baru atau lama, selamat datang di YouTube channel aku. Kontenku di sini kurang lebih bakal sama kayak TikTok. Cuman TikTok tuh punya satu kekurangan. Orang pergi ke TikTok buat nonton video-video pendek. Untuk rekaman di aplikasinya aja, time limitnya singkat banget. Cuman 3 menit. Tanpa time limit di YouTube, aku berharap bisa ngebahas semuanya dengan lebih jelas dan mendalam. Semua yang mau aku sampaikan bisa tersampaikan dan gak ada detail yang harus aku buang demi gak kehabisan waktu. Goal utamaku baik di TikTok maupun di YouTube adalah bisa ngasilin konten yang informatif dan menarik tanpa ngebuat kalian lupa kalau ini semua adalah kisah-kisah nyata dengan korban-korban yang nyata juga. Jadi aku sangat berharap bisa bercerita tanpa ngurangin rasa empati kalian terhadap cerita-cerita yang aku sampaikan ini. Kalau kalian tertarik sama semua hal yang udah aku sebut tadi, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.